Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rakyat Samit, Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rakyat Samit. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hari ni aku nak tunjuk dekat korang tutorial cara nak pasang filter untuk blower belakang untuk kereta aku lah. Lamborghini Urus. Tunjuk sikit logo. Logo Pro 2 lah. Benda ni aku beli online. Nanti korang boleh klik dekat description. Aku bagi kat bawah nanti. So sebenarnya kalau korang nak tahu, arus dia ada ni lah, blower untuk menyedut udara sejuk untuk dipasingkan ke belakang. Jadi benda ni sebenarnya dia tak ada filter. Jadi segala habuk, sampah, cicak apa semua, dia akan sedut. Sup! Anak-anak kat belakang lah dapat habuk. Itu yang kena COVID tu. Kalau korang boleh tengok dekat sini pun, dia punya situ pun ada tu. Berhabuk-habuk tu nampak. Nampak macam hitam-hitam tu kan. Tu semua tu habuk-habuk tu. Sebenarnya belakang ni dia tak ada filter langsung. Jadi kita akan tunjuklah cara nak pasang benda ni. So bismillah rahim. Sebelum tu korang bolehlah tekan butang subscribe, insyaAllah. Kalau ada benda-benda best lagi, tutorial ke pasal kereta aku ni, Lamborghini Urus, okay, nanti aku akan upload lagi lah. So jangan lupa tekan butang subscribe. Benda ni mudah je sebenarnya. Korang tak perlu apa-apa alat pun sebenarnya, sebab dia jenis yang tampal je, double-sided tape je. Dia macam ni je, okay. So nanti kalau korang beli nanti, dia akan bagi juga tutorial lah untuk korang nak pasang, cara nak buka. So dekat sini pun nampak dia ada tulis kat sini, WhatsApp bla bla bla, WhatsApp jika perlu bantuan cara pemasangan bla 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 bla. Okay. So jadi memudahkanlah. Okay, by the way, orang yang buat ni, mak kau nampak, oh dia ada bekas. Ini bekas dia sebenarnya. Aku tak tahu ni dia punya cover dia. So inilah air filter dia. Benda ni sebenarnya dicipta oleh orang Melayu kita. Jadi yang original lah, yang ni sebenarnya dah ramai dah orang yang ciplak dia punya barang ni. Tapi mostly daripada China lah. Jadi kalau nak original yang berkualiti, nampak ni stainless steel ni. Okay, korang boleh beli dekat ni lah. So nak cerita sikit, aku sebenarnya dah guna Urus ni dah almost 3 tahun, sama umur dengan anak aku yang nombor 4 tu. Memang yang dekat air filter ni memang tak ada usik apa-apa. Memang sepanjang masa memang anak akan duduk kat belakang ni. Jadi memang benda ni akan buka je lah. Benda ni dia bukan aircon tau, dia menyerap udara sejuk untuk di distribute dekat belakang. So benda ni kalau tak ada tapisan, memang kotor-kotor semua tu, memang sampai dekat ni lah, dekat anak-anak kita lah. Dekat sini pun dia dah tampal siap-siap, ada double sided tape dekat sini. Okay, so yang ni dia crucial sikit. Korang kena buka benda ni. Benda ni kalau baru, memang dia ketat sikit lah. Dan kalau korang perasan juga dekat sini, nampak tak dekat situ dia macam ada clip. Macam ada clip dekat situ, nampak. So dekat situ yang korang kena umpil nanti, okay. Umpil nanti slow-slow. So untuk kereta baru ni memang dia ketat sikit lah. Benda baru kan. Dan make sure korang tak umpil yang bahagian aluminium tu. Okay, korang umpil bahagian plastik ni sahaja. Jangan guna pisau eh. Aku pun tak ada benda plastik. Kalau dekat tutorial, dia akan bagi juga video tutorial. Korang gunakan tali rafia sebenarnya. Nak masuk sini, korang nak rentap. Tapi aku guna ni lah sebab tadi aku dah try dah sebenarnya boleh. So masuk sini. Nampak? Nampak? Macam tu je. Okay. So, bila dah buka sikit tu, dia boleh tarik pelan-pelan sahaja. Kita tengok eh dalam dia. Yang ni aku tak pernah buka ni. Dah 3 tahun ni. Oh my god. Okay. Yang mana ketat tu kita boleh umpilkan dia. Okay, dah buka dah. Nampak? Berabuk jahanam. Korang tengok tu. Ini yang anak-anak kita sedut ni. Masya-Allah. Allahu akbar. Ya Allah. Teruknya. Okey, jadi bila dah buka tu, alang-alang dah kotor tu, kita nampak. Ada benda ni lah, kita sedut lah dia punya habuk-habuk tu. Okey, dan pastikan sebab dalam ni dia ada yang benda alah ni, besi ni. Okey, jadi korang jangan gunakan muncung yang keras. Korang gunakan muncung yang ada brush. Mana tadi aku bawa tu? Ni lah.
okay, guna yang ada brush. So yang mana kita boleh sedut tu, kita sedutlah sikit-sikit. Eternity later. Okay, siap. Jadi cara nak menampal dia adalah korang kena tampal benda ni dekat sini. Ya ke? Haa, betul lah tu. Nak tampal kat sini kan, macam mana kan? Korang bolehlah ikut dia punya size ni lah. Sebab dia ada kecil, kecil, besar, besar, kecil, kecil. Okay, oh ni pun aku nak kena vacuum kat ni, bergabuk. Siap. Jadi korang bolehlah tampal ikut dia punya size. Okay, kita tampal. Buka dia punya ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pro 2, aku suggest lepas ni kalau nak keluarkan lagi kereta-kereta yang ada aircon vent ataupun blower ni dekat belakang ni, korang letaklah sekali air filter ni. Siap-siap. Okay, benda ni rasanya dekat zaman-zaman yang banyak kuman ni, benda ni satu keperluan ni. Dia boleh letak. Okay, so korang boleh letak ikut dia punya size. Memang kalau original punya, memang dia akan dapat ngam-ngam je ikut size dia. Ha, nampak dia boleh masuk cantik. Ah, nampak. Yazah. Nampak? Cantik je. Ha, barulah ada dia punya filter dekat situ. Ketat sikit. Okay. Okay, so siap. Kita bolehlah pasang balik. Okay, cara nak pasang dia macam mana? Mana tu tinggal banyak? Okay, sini. Okay, macam ni lah. Okay, dia ada tulis kat situ. Nampak? S sub ada anak panah kat situ. Ikut yang tu saja. Okay? Ini dia punya getah-getah ni, boleh pasang balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dengar? Nampak dia senang je. Yeah. Yeah. Yes! Okay, alhamdulillah. Okay, kalau korang boleh nampak sini, dia dah berfilter dah dekat situ. Ada jaring-jaring tu. Jadi insyaAllah lepas ni anak-anak dekat belakang tu akan dapat udara yang lebih bersih, lebih segar. Busu tak busu tu kena bubuh air filter lah dekat sini. Okay, tu sahaja aku punya tutorial untuk kali ni. Kita nak test belakang punya angin. Okay tak? Okay. Ada angin. Angin sama je, kuat je. Dia tak ada angin tiba-tiba jadi slow ke benda. Okay. Alhamdulillah. So, InsyaAllah anak-anak aku pun akan lagi selesa dan lagi sihat lah. Okay. So kalau korang nak tahu segala jenis dia punya detail ke, dia punya harga apa semua, korang boleh pergi check link dekat description. Aku sengaja tak nak bagi tahu harga supaya korang pergi tengok sendiri barang dia dulu. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang bolehlah share. Sekiranya korang ada sebarang komen, korang bolehlah komen juga. Ini kepada pengguna-pengguna Lamborghini Arus. Ingat, Lamborghini Arus. Okay? Aku rasa ramai yang guna Arus kan dekat sini kan. Dan boleh guna untuk Toyota Rush sekali. Sebab Toyota Rush tu dia punya clone kan. Okay? So aku percaya Toyota Rush pun tak ada filter ni juga. Toyota dengan Pro 2 sama-sama. Okay, Toyota kalau nak keluarkan Rush lepas ni, make sure ada filter. Tak payahlah korang nak keluar duit lagi nak beli. Apa hal? Macam biasa lah, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Raik Samit selepas ini. Gang Arus, jom beli benda ni. Okay, aku letak link dekat description. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Semoga semua diberikan taufik dan hidayah. Sama-sama kita amar makruf nahi munkar. Allahu akbar. InsyaAllah jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.